Apa khabar kawan-kawan subscribers dan YouTube semua? Pembukaan kotak kali ini adalah untuk sebuah bungkusan dari Mai Parang untuk Village Candong atau Candong Kampung yang berukuran 10 inci yang baru dikeluarkan pada awal tahun 2022. Pakej Village Candong datang dengan sekeping taklimat dan pesanan dari Mai Parang beserta kain pengelap microfiber dari Thomas Tools, sebuah sarung bilah nylon yang lazim dan tersimpan rapi di dalam sarung kardbord, satu bilah Village Candong atau Candong Kampung. Kelengkapan dan kemasan pada Village Candong tidak menunjukkan sebarang perbezaan dengan model parang yang ada sebelumnya. Ia seperti kelengkapan pada sarung bilah lipatan balistik nylon yang sederhana, ia keras dan tahan lasak dengan gelang moli yang dijahit berganda untuk menggantung alat pendamping, dan gelung tali pinggang yang dijahit dengan velcro buat mengikat hulu gagang dengan selamat untuk mengelakkan parang dari terkeluar yang menjadi suatu dasar piawaian sarung bilah Mai Parang. Berat keseluruhan Village Candong di dalam sarung bilah adalah 591 gram dengan berat pada sarung bilah sahaja 177.1 gram dan berat bilah Village Candong 413.9 gram. Ya, semasa Remius membuat rancangan dokumentari tentang penghidupan berbagai kaum asli di pedalaman hutan, Remius telah menunjukkan kebolehan dan kegunaan duku candong untuk kerja-kerja menebang dan memotong. Lalu duku candong dikenali dunia dengan nama Remius Perang. Mata bilah Village Candong yang melengkung ke atas pada bahagian tengah bilah yang diteraskan kepada reka bentuk asal duku candong Mai Parang yang telah lama diimpikan, yang diperbuat dari besi 5160 di pekan darat Pulau Pinang, yang terlihat lebih dekat kepada reka bentuk asli duku candong suku kaum Iban di Sabah dan Sarawak yang menjadi satu peralatan asas bagi kehidupan seharian. Panjang keseluruhan parang pada 41.3 cm dengan panjang keseluruhan mata bilah pada ukuran 24.7 cm dan panjang hulu gagang kayu beg dari Croatia pada 16.5 cm dengan ukuran bahagian tumpul pada mata bilah 8.7 cm dan ukuran panjang tajam mata parang yang melandai pada 16.5 cm. Kelebaran pada pangkal mata bilah yang ramping 2 cm dengan tampang kelebaran pada peralihan bahagian tumpul kepada tajam mata bilah pada 3.5 cm dengan hujung mata bilah yang melebar pada 5.5 cm. Ketebalan stok mata bilah 7 mm yang menirus ia kepada 3.5 mm di hujung bilah dengan ketebalan di balik tumpul mata parang pada 7.27 mm dan 0.83 mm di balik pangkal tajam mata bilah yang menipis kepada 0.67 mm. Hulu gagang Village Candong tidak berubah dan masih menggunakan kayu pohon beech dari Croatia dengan reka bentuk tradisional dengan paksi mata bilah yang berputing dipaku pin loyang yang dibalik gelang tembaga dengan epoksi yang melekap pada hulu gagang dengan kuat. Bahagian tumpul mata parang ia memberi cengkaman ke hadapan untuk memotong dengan lebih halus dan terperinci dengan gegaman penuh yang mampat dan selesa pada hulu gagang ia untuk menetak dan menebang. Ia langsung dari kotak, mata bilah parang tidaklah setajam dan perlu dijalur kulit atau stroping ya, supaya Village Candong menjadi lebih tajam sebelum dibawa keluar ke hutan. Ya, adakah lengkung mata bilah membuat Village Candong yang terbaik? Sila letak komen anda di bawah ya. Dan terima kasih pada teman pendukung yang mengirimkan Village Candong 10 inci untuk ulasan pendek minggu ini. Nama saya Sidi dari Uncle Bus by Camping and Tools. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi pada video mingguan yang akan datang.